kami dengan Taiwan Machinery itu sudah sejak pertengahan 1970. Jadi sudah 45 tahun kami bergerak untuk mesin tool dari Taiwan. Ya. Satu kemajuan yang sangat besar bagi OTT bahwa dapat berhasil mengumpulkan orang-orang untuk dalam open house yang dalam bentuk seminar. Saya rasa ini sangat luar biasa ya, karena di tengah pandemi ini memang untuk melakukan promosi sangat tidak gampang. Biasanya kita melakukan open house atau mungkin juga pameran manufacturing Indonesia, tetapi event ini sudah sangat mewakili atau bisa sangat menggantikan event-event yang sebelumnya, karena terus terang yang kita undang meskipun tidak sebanyak kalau di manufacturing Indonesia, tetapi kita bisa select customer-customer yang potensial sehingga betul-betul acara ini kena sasaran kepada user-user yang memang membutuhkan semua barang-barang kami begitu. Dan selama ini kami mendapatkan mesin-mesin dari Taiwan itu quality, ya kan, service dan sebagainya itu terjamin. Karena smart manufacturing itu menunjukkan Taiwan itu tidak tidur. Dulu hanya supplier, tapi sekarang mereka sudah meng-create smart engineer. Paling tidak kita memberikan kepada mereka new technology yang terjadi ya, karena selama hampir 2 tahun istilahnya informasi teknologi yang terbaru itu kadang tidak tersampaikan karena jarang customer yang bisa ditemui. Tapi lewat event ini paling tidak kita bisa memberitahukan kepada customer bahwa oh, produk ini, produk kami ini sudah bisa mencapai dan mengerjakan yang seperti ini, sehingga sudah istilahnya ada beberapa step kemajuan yang mungkin teknologi baru ini sangat mereka butuhkan untuk produk mereka yang sekarang gitu. Ya, kesan saya ya dari acara ini, kami dari perusahaan manufaktur kan jadi tahu nih, jadi kami bisa mengerti mesin-mesin mana saja yang cocok untuk yang kami pakai dalam aktivitas produksi di perusahaan kami. Saya sangat berbahagia sekali di hari ulang tahun ke-10-nya OTT diberikan kesempatan berkumpul walaupun tidak di showroom kami. Kami dapat melakukan undangan pada customer kami untuk memberikan informasi-informasi yang sudah tertunda selama 2 tahun. Terima kasih atas support dari Taitra Indonesia. The company in Indonesia also enjoy the smart manufacturing to improve the Indonesia manufacturing industry.